Pemkap Jepara tegaskan larangan PKL jualan di jalan protokol. Jepara, tim gabungan dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara memberikan teguran ke sejumlah pedagang kaki lima PKL yang masih berjualan di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Pemuda, Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024. Pasalnya, daerah tersebut merupakan daerah terlarang untuk berjualan. Komandan Regu C. Satpol PP Kabupaten Jepara AS Firmansyah menyampaikan, setelah mendapatkan penjelasan, para pedagang memahami dan bersedia tidak mengulangi kesalahan tersebut. Selanjutnya, mereka bersedia untuk beraktivitas di lokasi-lokasi yang diperbolehkan, sebagaimana ditegaskan. Jika masih ada pedagang yang tidak berjualan di kawasan terlarang, tindakan tegas akan diambil sesuai dengan sanksi yang tertuang dalam aturan, yakni. Dalam Peraturan Daerah Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keselarasan, Kebersihan, dan Keindahan. Selain itu, Perda Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2016 juga mengatur penataan dan pemberdayaan PKL. Sudah ada tindakan tegas yang akan diambil bagi PKL yang tetap membandel. Sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku akan diterapkan, jelasnya. Menurutnya instruksi untuk mensterilkan kawasan protokol, mempertimbangkan beberapa aspek penting. Dia berharap kerjasama dari PKL dan konsumen, agar sama-sama memahami pentingnya menjaga keselamatan, kebersihan, dan keindahan kota. Untuk mensterilkan kawasan protokol, terutama sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Pemuda dari aktivitas PKL, kata dia. Sedangkan kawasan yang disediakan bagi PKL, imbunya sudah diatur dalam keputusan Bupati Jepara nomor 511-3 per 372 tahun 2017. Keputusan tersebut menetapkan 14 titik lokasi perdagangan, termasuk kawasan Shopping Center Jepara SCJ, Jalan Yos Sudarso, dan Kompleks Stadion Gelora Bumi Kartini. AAS menambahkan, titik lainnya meliputi Jalan RMP Sosro Kartono, Jalan Tamrin, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Pati Unus. Selain itu, lokasi juga terdapat di depan Stadion Kamal Junaidi, depan Rusunawa Ujung Batu, Taman Kepiting Pasar Jepara II Alun-Alun Jepara II, Kompleks Stadion Gelora Bumi Kartini, Puja Serangabul, serta depan lapangan tahunan.